Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama rahmati wa rahmati wa rahmati. Makna asyhadu an la ilaha illallah dan makna asyhadu an la ilaha illallah a'lamu bil burhani yaqina, yaitu aku mengetahui dengan dalil secara yakin. Wa a'taqidu bi qalbi, dan aku meyakini bi qalbi dengan hatiku, i'tiqadan jaziman akan i'tiqad yang putus, maksudnya yang pasti. Rata-rata kuda ini tidak ragu-ragu padanya. Jadi kita yakin di hati, enggak ragu-ragu, yakin. Wa ubayyinu li ghairi, dan aku menjelaskan kepada sanayan aku, ayin ukiru, aku mengikrarkan, aku memukuhkan binisani dengan lidahku, hatta yasma'an nasu ikrori, sehingga mendengar oleh manusia akan pengikrohan aku, pemukuhan aku. Jadi bukan hanya diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Begitulah kita, bukan hanya buat kita, tapi juga buat yang lain nanti. Anda ma'muda bi'akin, bahwa tidak ada yang disembah dengan ak. Dengan ak maksudnya ayin bayin batinin ka'inun bin ujudi ilallah, artinya dengan tanpa kebatilan, yaitu keadaannya pada wujud ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Wa awal manfaridu, maka dialah Allah yang Maha Esa, maka dialah Allah yang bersendirian bil khalqi, dengan menciptakan. Wa ikhtira'il aqyani wal asani wal jawahir wal a'radi, dan menciptakan segala zat-zatnya, aknyan, ya, zat-zatnya, materi-materi, ya, materi-materi, aknyan, wal asari, dan asas, pengaruh-pengaruh, ya, pengaruh-pengaruh atau fungsi. Wal jawahir, dan jawahir, apa jawahir, jawahar, elemen-elemen, anasir-anasir atau partikel-partikel atau jawahar-jawahar. Wal a'radi, dan a'rad, sifat-sifat atau apa, talenta-talenta. La yakhruju hadisun, tidak keluar oleh suatu yang baru yang terjadi. An ayyakuna, bahwa ada, yaitu makhluban lahu ta'ala, daripada bahwa ada itu diciptakan oleh Allah ta'ala, tidak keluar. Semuanya
Fajami wa akwali tibali wa afani al-sihtiyariyati wa ki'atun bi-kudrati laitan. Maka seluruh keadaan-keadaan hamba dan perbuatan-perbuatan mereka yang sifatnya kristiannya itu jatuh dengan kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala, kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya kita pasrahkan sama Allah, semuanya adalah kuasa Allah. Orang dikasih bikin, kita dikasih banyak, umpama kuasa Allah. Atau sebaliknya, orang dikasih banyak, kita dikasih bikin. Orang dikasih laris, kita gak dikasih laris. Datang semua ada kudrat Allah. Pulangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita maunya banyak, gak mau sedikit kita, maunya banyak. Tapi itulah karena Tuhan Allah. Walaysa li kudrati ta'sirun fiha, dan tidak ada bagi kudrat mereka memberikan pengaruh kepada mereka manusia. Tidak ada memberikan pengaruh, semuanya Allah. Bayangkan Ta'ala adru adat tahu, bahkan Allah Ta'ala yang menjalankan akan adat. Allah yang tahu, Allah yang mengalirkan semua. Bi ayyujidatil abdi kudratan wakhtiyar, dengan bahwa Allah yang mengadakan pada hamba akan ya kuasa dan ikhtiar pilihan. Allah yang ada itu tinggal kita meyakininya, mempercayainya. Karena kita begitu hidup, ya Allah, kenapa begini? Enggak usah kenapa begini. Banyakin aja istighfar. Astagfirullahaladzim. Maaf bisa saya lakukan. Pulangkan semua kepada Allah. Wa huwa ta'ala yanfaridu bitadbiri al-umuri duna musyarikin wa la mu'in. Wa huwa ta'ala, dan dialah Allah Ta'ala yanfaridu, yang bersendirian bitadbiri, dengan mengatur, lil-umuri, bagi segala perkara. Allah sendiri yang mengatur semua perkara, semua usaha. Duna musyarikin, tanpa ada syarikat, tanpa ada teman, tanpa ada relasi, nggak ada syarikatnya. Walau mu'in, dan tidak ada yang membantu, nggak ada. Fala yakusu halisun fil alamil ulumi wala fil alamil sufri illa tanwirahu. Enak ini illa ditadbiri, tapi illa tadbirahu. Wa iradatahu wa hikmatahu, maka tidak terjadi oleh suatu kejadian fil alami sufri di alam, fil alami ulumi di alam atas langit, wala fil alami sufri, dan tidak di alam bawah bumi, illa tadbir Allah, kecuali enaknya illa ditadbir, enaknya gitu, kecuali dengan pengaturannya. Illa tadbiruh, tapi kalau tidak ada banyak, yaudah kita baca tadbiruh. Wa iradatuhu wa hikmatahu, kecuali itu dengan pengaturannya dan iradatuhu dan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang keluar semua dari pengaturan Allah. Semua ada pengaturan Allah. Ya, termasuk kita punya istri siapa, anaknya berapa. Itu adalah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah kita terima, ya kita terima, udah syukurin nikmat apa yang ada. Kalau kita syukurin sedikit enak, senang. Tapi kalau kita nggak syukurin, jangan sedikit, banyak aja masih kurang. Ya, kurang aja tuh.
Dan duitnya udah banyak banget. Kurang aja, kurang aja, kurang aja. Kenapa? Karena enggak dia syukur. Kalau kita syukurin sedikit cukup. Bagi-bagi semua. Wa huwa ta'ala 'alimun bi awaqibil umuri kulli amin wa yakrim. Dan dialah Allah Ta'ala yang Maha mengetahui dengan segala akibat segala perkara seluruhnya dari tanpa pikir. Semua Allah tahu akibat perkara, kalau begini begini, kalau begini begitu. Semua Allah tahu. Berkhusnuzan kita kepada Allah. Jangan berkhusnuzan. Wahai kalimat Allah Taala mulfaid. Siapa yang telah mengetahui bahwasanya Allah Taala bersendirian bil khalqi dengan mencipta, watadbir dan mengatur, fala yufakkiru fi tadbiri nafsi. Maka fala yufakkir fi tadbiri nafsi. Maka janganlah dia berfikir di dalam mengatur dirinya. Jangan fikir, jangan bingung. Serahkan kepada Allah, Allah yang mengatur kita. Mustahil Allah berbuat jahat sama kita. Mustahil Allah berbuat jahat sama kita. Enggak. Walaupun Allah tidak wajib berbuat baik sama kita. Pokoknya kita khusnuzan sama Allah. Khusnuzan sama Allah. Dan seuzan dengan nafsu kita. Bal yaqilu tadbirahu ila khaliqi. Bahkan ia, ya, bahkan ia memasrahkan akan pengaturannya kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Rabbuka yakum yasha'u wa yaqdir." Dan Tuhanmu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia tuju. Jadi Allah kehendaki kita dan Allah yang pilih kita. Allah pilih kita anak pemimpin kita. Allah pilih kita warna kulit badan kita. Allah pilih kita hidung kita. Ya. Ada yang mancung, ada yang enggak mancung. Ya. Ya. Semuanya Allah udah. Nah. Udah diatur sama Allah, tinggal kita menerima apa enggak. Kalau terima manis, enggak terima enggak manis. Kalau menerima bersyukur ditambahin, enggak bersyukur enggak ditambahin, bahkan akan hancur. Ini akidah nikmat kalau kita jalan agama dengan baik. Fafi la ilaha, maka pada lafaz la ilaha nafyu ma yantanimu alaihi ta'ala minasyurakai wal ansar. Itu menafikan apa yang tercegah atasnya Allah Ta'ala daripada syarikat dan semisalnya. Ya, menafikan Allah punya syarikat, membantah Allah punya syarikat, teman, istri, anak, teman, dan suami. Wafi ilallah, dan pada kalimat ilallah ismatul zatil aliyyati wa mayastahiqu min sifatil kamal. Itu menetapkan zat yang tinggi, menetapkan zat yang tinggi. Illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allah zat yang tinggi. Wa ma yastahiqu, dan apa yang mustahik kepada Allah yang sifatil kamal, daripada segala sifat kesempurnaan. Wa anba'il ulama'i annahu usira birrubbih, dan dari sebagian ulama bahwasanya telah ditawar di Romawi, di Romawi. Ya. Faqala lahu, lalu ia bertanya kepada mereka orang Romawi yang ditawarkannya, lima ta'buduna Isa. Ya, ada yang baca asarro bil rumi. Asarro bil rumi, dia bahwasanya dia telah berbicara rahasia dengan orang Romawi. Saya lebih cocok bacanya annahu usir bil rumi. Mana gak ada barisnya.
dari sebagian ulama bahwasanya telah ditawan seseorang di Romawi. Pakolalah lalu yang ditawan itu bertanya kepada mereka, lima ta'buduna Isa, kenapa engkau menyembah Yesus? Bisa kan Yesus? Kita artinya Yesus saja. Kenapa engkau kamu menyembah Yesus? Fakulu, lalu mereka berkata, li'annahu la nabaa, karena bahwasannya dia enggak punya bapa. Yesus enggak punya bapa. Yesus. Dan mereka mengerti Yesus lagi. Fakulu, lalu ia berkata, yang ditawar, fa'adamu awla dikaunihi ma'budah, maka Nabi Adam itu lebih utama dengan keadaannya disembah. Nabi Adam itu lama kamu itu kenapa? Di anaula abawai ini lah. Karena Nabi Adam tidak punya ibu bapa. Jadi kalau Nabi Isa, ya, Nabi Isa bapaknya doang tak ada ibunya. Katanya itu, ya, disembah berhak disembah. Kalau begitu Nabi Adam lebih berhak. Kenapa? Nabi Adam dua-duanya tak ada. Bapaknya tak ada, emaknya tak ada. Dimuat mereka. Diskusinya. Kalau mereka berkata lagi, fa'inaukan yuhil mauta. Kami begitu. Maka sesungguhnya dia itu yang menghidupkan orang mati. Kalau berkata lagi, fa'izqilu awla bidzalika. Izqil itu lebih utama dengan mereka. Kenapa? Li'anna Isa ahya arba'a dzalafa. Karena Nabi Isa telah menghidupkan empat orang aja. Wa izqilu sedangkan izqil ahya sama niat ta'ala telah menghidupkan 8,000 orang. Hizqil ada namanya Hizqil. Faqalu lalu mereka berkata, fa innahu kana yubri'ul akhma'a wal abrasa. Nabi Isa itu kenapa kami sembah? Dia telah menyembuhkan orang-orang buta. Dia telah menyembuhkan orang buta dan orang penyakit kusta. Qala fajr Yusuf aula. Dia berkata lagi, jenis itu lebih utama dengan demikian. Kenapa? Li'annahu tawakha wa akhraqa summa kharaja. Jadi anak itu dikah, wahuh dikah, semua kerja minal, bapa tulisannya. Karena pasal jenis itu telah dimasak, direbus dan dibakar. Kemudian dia keluar dari tempat rebusan sahiman dalam keadaan selamat. Kalau dikatakan Nabi Isa itu telah menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang penyakit belang, sehingga dia berhak untuk disembah. Maka kalau begitu Jirjis lebih pantas lagi untuk disembah. Kenapa? Karena Jirjis itu pernah direbus dan dibakar, kemudian dia keluar dalam keadaan selamat, keadaan pengaruh. Ini kalau alasannya Nabi Adam disembahnya begini. Kenapa tuh Nabi Adam, Nabi Isa alaihissalam ada pemanggilannya? Mereka kan begitu menyembah Yesus. Sebentar lagi ulang Yesus. Kita nggak boleh berbuat kerusakan. Kita bahkan kita ya wajib menghormati orang, nggak boleh berpermainan, ya nggak boleh berpermainan orang yang ibadah mereka biar yang kagak boleh buat kita apa ikut kepada mereka, ikut di dalam, apalagi ceramah di dalam gereja haram, bahkan bisa kufur. Ya kita ya wajib menghormati. Silakan kamu melaksanakan ibadah kita hormati.
begitu. Formatinya begitu. Enggak mesti masuk ke dalam kemudian kita ikut ikutan. Apalagi baca sholawat pakai hadro. Lakum dinikum walayakum. Tapi kita wajib menghormati. Tanbih ini satu peringatan. La yasihu ibdal rabzin bi'akor. Tidak sah mengganti lafaz dengan yang lain. Ashadu diganti dengan yang lain. Walau kana muradifan lahu sekalipun sinonim muradif. Pada Buddha maka tidak boleh tidak. Isi hati Islam yang kafir menanti ashadu. Maka enggak boleh enggak pada kesalahan Islam orang kafir daripada lafaz ashadu. Jadi mesti pakai ashadu anda ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh pakai yang lain. Walau bil ajam niati sekalipun dengan bahasa ajam selain Arab bahasa Indonesia mesti pakai itu. Walaupun terjemahnya pakai itu. Wahyu Allah kepada Nabi telah menjelaskan sebagai mereka ulama an-nazalika bahwa atas demikian itu al-ijma akan dijawab. Semoga maka jika dia berkata anakmu, aku mengetahui badala ashadu sebagai ganti ashadu lam yakun musliman dia tidak jadi orang Islam. Diganti a'lamu annallaha la ilaha. Kenapa di an-nasai yang tarafas di ashadu karena bahwasanya syariah, karena bahwasanya syariah bernapas dengan nafas ashadu fi ada di syahadati di dalam menunaikan syahadat. Pada takfi maka enggak cukup aqlam, enggak cukup pakai aqlam. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam enggak boleh pakai aqlam annallaha la ilaha, harus wajib pakai ashadu anna. Kenapa lianna syahadat akhassu min al-ilmi? Karena bahwasanya syahadat lebih khusus daripada ilmu. Syahadat lebih khusus daripada ilmu. Jadi ilmu lebih umum. Lianna ha fi'lun zahirun an ilmin asala min syahadat. Basarin Allah syahadat. Karena bahwasanya dia syahadat itu adalah perbuatan yang timbul an ilmin dari ilmu hasolat yang hasil di musyahadat di basarin dengan menyaksikan mata awasiratin atau mata hati. Jadi sangat ya, khusus yang namanya syahadat. Jadi kalau syahadat itu timbul dari ilmu yang hasil dengan sebab mata melihat, hati melihat, merasakan. Fakul syahadat ilmu, maka kalau begitu setiap syahadat adalah ilmu. Wala aksa, enggak ada kebalikannya. Enggak setiap ilmu itu syahadat. Kenapa? Tanya, karena syahadat lebih khusus, ilmu lebih umum. Kada afadahu su'aibinu, seperti ini adalah memperhatikan oleh Syekh Suhaib. Wakala syekhuna dan telah berkata oleh guru kami Yusuf As-Sambalawini. Saya Yusuf As-Sambalawini. Walau kata diterjamati aqlam badala terjamati ashadu lam yakfi. Dan jika dia datang dengan terjemah aqlam ya, sebagai ganti terjemah ashadu lam yakfi gak cukup. Jadi dia pakai anam bukan ashadu. Kenapa? Aibil Islam tidak cukup dalam Islamnya. Wafi ada isyahadati dan pada menaikkan syahadat. Kenapa? Lianna syahadat lafzun ta'abudi. Karena syahadat adalah lafaz ta'abudi. Ta'abudi. Jadi dibaca. Udah enggak boleh dirubah. Udah begitu aja. Namanya ta'abudi. Patuh. Kepatuhan ta'abudi, kepatuhan jangan dirubah-rubah kepatuhan wali'ana akhassu kamarunia anilhaid dan karena bahwasannya dia syahadat itu lebih khusus sebagaimana telah diriwayatkan daripada anil khobar daripada hadis idha alimta misna syamsi fashmati
apabila engkau telah mengetahui, mengetahuinya seperti terangnya matahari, maka saksikan oleh. Maksudnya, maka jadilah engkau seorang saksi. Kalau apabila engkau telah mengetahui satu masalah, mengetahuinya seperti terangnya matahari, ngelihat banget, fashkat, bersaksilah. Jadi jangan saksi-saksian yang nggak tahu apa. Wa alam ketahui oleh anak iman akan bahwasanya iman ujar tuntas itu. Iman itu adalah semata-mata membenarkan. Wa amal ikrar dan adapun ikrar bahwa syaratun ijra'i ahkam yang ini, maka ikrar itu adalah syaratun ijra'i ahkam yang ini, syarat bagi menjalankan hukum-hukum orang-orang yang beriman. Jadi iman itu murni membenarkan. Kalau ikrar itu syarat bagi menjalankan hukum-hukum orang yang beriman. Fitunya di dunia minat kawan rusi apa daripada waris wal munakahati nikah wassalati alaih sholat wal mutalabati ya, dan menuntut dia zakat dengan zakat kubil tadi dan lain-lain. Wah dari jumhuril muhaqqiqin, ini pendapat ya bagi jumhur muhaqqiqin. Wahid al-ba'di dan menurut sebagian mereka anal ikrar syartun bisihat iman, bahwa ikrar itu syarat pada kesahan iman. Menurut sebagian mereka mengatakan ikrar itu syarat pada kesahan iman. Waqila dari kata kir innal iman al-ikrar wa tasdiq. Sesungguhnya iman itu adalah mengikrarkan dan membenarkan barang. Ada yang mengatakan itu mengikrarkan, mengukuhkan, mengakui. Wa hadza imam Abi Hanifah wa jama'atin min al-Asy'ari faqati Abi Bakr al-Baqilani. Ini adalah bagi Imam Abi Hanifah dan satu jamaah daripada para mazhab Asy'ari, Asy'ariyah seperti Qadi Abi Bakr al-Baqilani. Wa ikhtaru as-Sa'si dan memilih akannya oleh as-Sa'si. Wakila dan dikatakan innal iman al ikramu wa tasdiku wal amalu bi awamirillah. Dikatakan lagi sesungguhnya iman itu mengakui, mengikrarkan, mengakui, mengukuhkan dan membenarkan dan mengamalkan dengan segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa hadza li jumhuril muhaddisin wa mu'tazilati wa al-khawarij. Ini adalah ini pernah berbagi cukur orang hadis, orang mutazilah dan khawarij. Wa mawqi'u hadzal khilaf, tempat ini khilaf adalah kafirun asli, orang kafir asli. Orang kafir asli itu memang ada yang maksud. Ya, orang kafir asli enggak setiap asli lawanan palsu maksudnya. Maksudnya orang kafir asli bukan orang murtad. Yuridu dukhul, ia menghendaki masuk ke Islam dalam Islam. Qadirun ala al-iqrar, dia mampu atas berikrar. Wa amma auladul muslimin, dan ada pun anak-anak orang-orang muslim, fa ummul mu'minun, maka mereka itu orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah tempat ini khilaf itu orang kafir asli yang hendak masuk dalam Islam, dia mampu untuk berikrar. Tadi kayak begitu hukumnya. Nah, ada pun anak-anak orang muslim, fa'um mu'minuna qat'an, maka mereka itu orang yang beriman secara qat'i. Ya, anak kita masih kecil tuh, itu udah beriman. Aulad muslimin, anak-anak orang-orang yang muslim, maka mereka itu sudah beriman qat'i. Wa amma man lam yaqdir 'ala al-nutq fa laysa fi haqqi dhalika, dan adapun orang yang tidak mampu atas mengucapkan maka tidak ada pada haknya demikian itu. Wa ala kulli qawlin min hadhihi al-aqwali anna al-imana makruh,
dan atas setiap kaul pendapat daripada ini pendapat bahwa iman itu adalah makhluk. Jadi iman adalah makhluk. Di anna fi'lul abdil makhluk. Karena bahwa perbuatan di annahu fi'lul abdil makhluk. Karena bahwasanya dia itu perbuatan hamba yang diciptakan. Jadi perbuatan hamba yang diciptakan. Jadi perbuatan itu juga diciptakan. Jadi hambanya diciptakan, perbuatannya diciptakan. Ini mau makhlukku boleh, makhluki juga boleh. Makhlukku ke fi'lunya, makhluki ke abdinya. Dua-duanya diciptakan. Wallahu a'lam bishawab wa anna ta'ala.